Teleskop Luar Angkasa James Webb, bahasa Inggrisnya James Webb Space Telescope, disingkat JWST, sebelumnya dikenal dengan Next Generation Space Telescope, merupakan observatorium angkasa yang optimal untuk pengamatan dalam spektrum inframerah dan merupakan pengganti dari teleskop Hubble dan teleskop Spitzer. Fitur teknis yang utama adalah cermin dingin yang sangat besar dengan diameter 6,5 meter dan 4 instrumen khusus untuk pengamatan yang jauh dari bumi yang mengorbit pada titik L2 bumi matahari. Kombinasi fitur-fitur ini membuat JWST bisa menghasilkan resolusi yang belum pernah ada sebelumnya dan sensitivitas dari sinar tampak pada panjang gelombang jauh sampai inframerah tengah membuatnya bisa digunakan untuk dua tujuan utama, mempelajari kelahiran dan evolusi galaksi dan pembentukan bintang dan planet. Teleskop James Webb mulai dirancangkan sejak 1996. Proyek ini merupakan kolaborasi internasional dari sekitar 17 negara dipimpin oleh NASA dan kontribusi signifikan dari European Space Agency dan Canadian Space Agency. Teleskop ini diberi nama dari James E. Webb, administrator kedua NASA yang berperan penting dalam program Apollo. Rencananya, teleskop ini akan diluncurkan dengan roket Ariane 5 pada 2021. JWST akan memakan waktu sekitar 1 bulan untuk mencapai posisi 1,5 juta kilometer dari bumi. Wilayah ini dikenal sebagai Lagrange Point 2 atau L2. Pada posisi ini, pengamatan teleskop tidak akan terhambat bumi dan bulan jika terjadi malfungsi. Resolusi sudut dari JWST sangat tajam dan tepat. Teleskop ini dapat melihat pada resolusi 0,1 busur detik yang berarti bahwa hal itu bisa melihat 1 sen dari jarak 24 mil atau 4 km jauhnya atau menonton perbandingan sepak bola dari jarak 340 mil atau sekitar 550 km jauhnya. Cermin raksasa JWST terbuat dari 18 segmen heksagonal individu terdiri dari berilium ringan. Cermin ini hampir 3 kali ukuran cermin Hubble, sehingga daerah pengumpul cahayanya 7 kali lebih besar dari Hubble. Namun, kedua cermin ini memiliki berat hampir sama karena bahan yang lebih ringan digunakan pada cermin JWST ini. Sisi bagian bawah sun shell JWST akan selalu menghadap matahari, sehingga suhunya mencapai 85 Celsius atau 185 derajat Fahrenheit. Sementara sisi lain, yang merupakan tempat cermin dan instrumen ilmiah akan memiliki suhu yang sangat dingin sekitar minus 233 derajat Celsius.